Halo Toppers. Lembah Amazon seperti penjara semua hewan paling berbahaya yang telah menciptakan pembunuh dan monster selama lebih dari 60 juta tahun. Dan inilah bukti betapa berbahayanya tempat ini. Mungkin menurutmu mereka tidak terlihat sangat mengancam, itu karena kamu tidak tahu lembah Amazon sesungguhnya. Pertanyaan mengapa sungai Amazon menciptakan monster mengerikan, misalnya anaconda mampu menelan aligator utuh atau seorang manusia. Sekarang bayangkan apa yang bisa dilakukan monster yang jauh lebih besar jutaan tahun yang lalu setelah meteorit itu menghantam bumi. Ini jenis ular yang hidup sekitar 60 hingga 58 juta tahun lalu pasca kepunahan massal dinosaurus. Bersamaan dengan munculnya kura-kura dan buaya purba, saat itu terjadi kekosongan di puncak rantai makanan. Dan di Titanoboa inilah yang mengisinya. Satu-satunya spesies dalam jenis ini adalah Titanoboa serregionensis, ular terbesar yang pernah ditemui para ilmuwan. Ia memperkirakan serregionensis memiliki panjang 15 meter dengan berat 1 ton lebih dan lebarnya mencapai lebih dari 1 meter. Fosil Titanoboa ini ditemukan di tambang batubara Kolombia Utara tahun 2009 dalam kondisi hampir utuh. Jika ular lain membunuh mangsa dengan taring dan racun, maka ular raksasa purba yang hidup di belantara Amerika Selatan ini menaklukkan musuh dengan memanfaatkan bobotnya yang mencapai 1 ton lebih. Titanoboa sama sekali tidak memiliki padanan dalam hal ukuran, bahkan mampu memangsa buaya dewasa atau bahkan tidak dapat memperkirakan berapa banyak ikan yang dibutuhkan oleh raksasa seperti ini dalam menu makanannya. Ada sekitar 100 spesies katak berbisa di hutan Amazon. Beberapa di antaranya bisa membunuh manusia dengan sekali sentuh. Kemudian ada juga buaya, belut listrik, piranha, ular berbisa, kelelawar vampir, dan kamu juga dapat menemukan laba-laba paling berbisa di dunia. Di lembah Amazon juga ada semut peluru. Sengatan semut peluru rasa sakitnya akan menjalar ke seluruh tubuh manusia. Badan terasa gemetar, berkeringat, dan detak jantung meningkat. Kekuatan gigitan semut peluru mencapai 30 kali lebih menyakitkan dari sengatan lebah dan sanggup membunuh orang dewasa. Hutan Amazon menyimpan rahasia tersembunyi yang mengerikan, termasuk di dalamnya terdapat makhluk-makhluk yang membahayakan kehidupan manusia. Benar-benar mengerikan sekali ya Toppers. Bagaimana kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentarnya ya Toppers.